Bimbingan Belajar Bahasa Arab Online DL ABS. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Kita akan bahas latihan ke-13 di pelajaran ke-16 ini ya, jilid yang kedua. Ta'amalil amsilat al-atiyata lima mausulah. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk ma mausul. Ya, di sini intinya latihan tentang ma mausul. Nah, langsung saja nomor satu, kita baca, kita artikan, kita jelaskan kedudukannya. Mada tashrabu ya Aba Bakrin? Asrabu ma tashrabu. Apa yang akan kamu minum, wahai Abu Bakar? Aku akan minum apa yang akan kamu minum. Ini jelas jumlahnya jumlah fi'liyah. Karena setelah madza ada fiil, maka tidak ada mubtada dan juga nggak ada khobar. Artinya fiil, fa'il, dan maf'ulun bih. Ya, madza di sini adalah isim istifham. Dia mabni di atas sukun. Dia fi mahali nasbin maf'ulun bih. Kalau i'rab lengkapnya, madza ismul istifham mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bi muqaddam. Maf'ulun bi yang dimajukan. Tasrabu adalah fi'lun mudhari'un marfu. Dia fi'l mudhari' yang marfu, tandanya dengan di dhamma, huruf akhirnya. Dan fa'ilnya, fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Dhamir mustatir, takdirnya anta. Ya harfu nida, aba ini munada. Munada dia mansub. Mansubnya dengan alif karena termasuk asma'ul khamsah. Dan dia mudaf. Bakrin mudafun ilaih. Asrafu ini fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma. Dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Takdiruhu ana. Ya ma'nya dari isim mausul. Ma'nya adalah ismun mausulun. Ya mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Dia isim mausul mabni di atas sukun fi mahali nasab fi mahali nasbin dia sebagai maf'ulun bih dari asrub. Tasrub ini fil mudhari' marfu. Fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiru anta. Kemudian tasrub ini jumlah fi'liyah. Kalau ada jumlah fi'liyah terletak isim mausul namanya silah mausul. Silah mausul itu enggak ada irobnya. La mahala laha minal irob. Jumlahnya enggak ada irobnya. Nah, ini yang pertama. Mohon perhatikan baik-baik. Nah, sekarang Asani ini adalah membacanya afhamu. Afhamu. Matakulu. Afhamu fi'lun mudhari'un marfu'un fi'l mudhari' marfu' wa alamatu rafi ad-dhamma zahirah tanda marfu' dengan dhamma zahirah fi akhiri di akhirnya dan wal fa'ilu dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatir dhamir yang tersembunyi takdiru ana artinya adalah ana ma ini adalah ismun mausul desi mausul mabniun ala sukun mabni jatah sukun fi mahali nasbin dalam posisi nasab sebagai maf'ulun bih. Afhamu, aku akan faham. Ma, apa-apa? Takul, takul ini fi'lun mudhari'un, ya fi'l mudhari'nya. Marfu'un, marfu' di dhamma. Tanda rafa dengan dhamma yang nampak di akhirnya. Kemudian fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu hiya ya. Takdirnya hiya. Ya ini kembali ke mana? Kembali ke ma. Ma ini dukumi mu'anas. Dan silah mausulnya tidak ada i'rabnya. Jadi afhamu ma takul.
Aku akan paham apa yang akan kamu katakan. Nah. Asalis saashtari ma turidu. Saashtari ma turidu. Sa ni harful istiqbal. Huruf istiqbal. Huruf yang menunjukkan bahasanya perbuatan perbuatan yang akan terjadi di waktu lampau. Dia harfun berarti harfun itu mabni ya. Dia mabni atas fathah. Enggak ada irobnya huruf itu ya. Ashtari ini fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'. Ya saja tanda rofaknya itu dengan dhamma muqaddarah. Karena diakhiri oleh huruf ya maka dengan dhamma muqaddarah. Wal fa'il fa'ilnya dhamirun mustadirun takdiru ana ada a berarti dhamir takdiru ana gitu ya. Dan ma'nya sama dengan atasnya ma mausulun atau isma mausul atau ismun mausulun dia mabniun ala sukun mabni ala sukun fi mahali nasbin dalam posisi nasab sebagai maf'ulun bi. Turidu fi'lun mudhari'un marfu', fi'lun mudhari'un marfu', ya. Wa alamatu rafi tanda rafa dengan dhamma dhahira wal fa'il dhamirun mustatirun takdiru anta. Sa'astari, aku akan membeli ma turidu, apa-apa yang kamu inginkan gitu ya. Nah. Nah, al-an arabi uktub ma samita al-yawma fil fasli. Tulislah apa-apa yang telah kamu dengar di pada hari ini di kelas. Uktub ini adalah fi'lu amrin fi'l amr mabniun ala sukun huruf terakhir di sukun maka mabni ala sukun wal fa'il dan fa'ilnya dhamirun mustadirun dhamir yang tersembunyi takdiru anta takdirnya adalah anta. Nah, fi'l amr itu kan untuk mukhatab saja mukhatab dan mukhatabah. Ma ismun mausul, si mausul mabniun ala sukun, mabni atas sukun fi mahali nasbin dalam posisi nasab sebagai maf'ulun bi. Samita, ini samita samianya adalah fi fi'lu madid, fi'l madi mabniun ala sukun karena bersama dengan ta' fa'il wa ta' dhamirun muttasilun dhamir muttasil mabniun alal fathi mabni atas fathah fi mahali rafi dalam posisi rafa ya sebagai fa'il gitu ya. Al-yawma di fathah karena dia al-yawma mansubun di fathah karena dia maf'ul fi atau dhorof mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu li'anna mufradun fi harfu jar mabniun ala sukun Al-fasli ismun majrur wa alamatul jari al-kasrah li'anahu mufradun. Nah. Nah, al-khamis kelima. Nasitu maqala lil mudarisu amsi. Nasitu ini fi'il madhi, fi'lu madhi, mabniun al-sukun. Mabunjata sukun liti soli bita' fa'il. Karena bersama dengan ta' fa'il. Watu, tu ini domirun mutasilun. Mabniun ala domi fi mahali rafin fa'ilun. Gitu ya. Nah situ, aku telah lupa. Ma ini ismun mausul. Isi mausul mabniun. Mabni ala sukun. Mabni atas sukun fi mahali nasbin mafulun bih. Qala fi'l madhi fi'l madhi mabniun 'ala al-fath. Kemudian li lam harfu jar huruf jar gitu ya. Berarti ya-nya adalah dhamirun muttasilun niya mutakallim. Rupanya dia dhamirun muttasilun dhamir yang bersambung fi mahali jar dalam posisi jar sebagai isim majrur gitu ya. Al-mudarisu ini fa'ilun marfu'un, ya fa'il marfu'
Wa alamatul rafi, tanya rafa'i dengan ad-dhammah, karena mufrad. Amsi maf'ul fi atau dharfun mabniun alal kasri mabni atas kasra fi mahali nasbin, fi mahali nasbin dharf gitu ya. Nasitu, aku telah lupa maqala lil mudarisu, apa yang telah dikatakan Pak Guru kepadaku amsi kemarin. Nah, al-ana sadis, tenang. Qala Allah Ta'ala fi surati Saffi, qala fi'lu madin mabniun alal fathi, fi'l madin mabni atas fathah. Qala Allah lafdul jalala, Allah fa'ilun marfu'un, wa alamatu rafi adhammatu dhahirah. Kemudian fi harfu jar mabni ala sukun, surati ismun majrur, wa alamatu jari al kasr annahu mufrad, wa wa mudaf as-safi mudafun ilayhi majrurun, wa alamatu jari al kasr annahu mufrad. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat as-saf, lima takuluna ma la taf'alun. Lima, ma-nya ini asal adalah ma panjang gitu ya. Asal adalah ma. Ya, ada ma panjang. Tetapi karena kemasukan huruf jar, alifnya hilang. Jadi ri-nya ini adalah harfu jar, dia huruf jar. Kemudian ma-nya ismu istifham. Ismu istifham fi mahali jarin bili gitu ya. Takuluna fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'lun mudhari' marfu'un, wa alamatu rafi, tanda rafanya adalah sebutun nun, tetap ada huruf nun di anna'u minal af'alul khamsah. Kedua wawu dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung fi mahali rafin dalam posisi rafa fa'il. Ma, ma'nya ismun mausulun, isim mausul mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bi. La, lainnya harfun nafyin, huruf peniadaan, mabniun ala sukun. Taf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi thubutun nun li anna min al-af'al khamsa wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'il. Wal jumlah filiyah taf'aluna la mahala laha minal i'rab yang silah mausul. Mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak apa yang tidak kalian kerjakan, kalian lakukan gitu ya. Nah, as-sabi ketujuh, wa qala ta'ala fi suratil kafiruna, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat al-kafirun, ini sama aja yang di atas ya, qala fil madhi. Kemudian di sini ta'ala saja yang dimunculkan, Allahnya tidak dimunculkan karena sudah jelasnya di sini ya. Berarti kan al-kafiruna, kenapa kok enggak al-kafirina? Ini kan nama surat ya, nama surat tuh enggak bisa kita rubah-rubah. Nggak boleh kita bilang al-kafirun jadi al-kafirina. Oh, karena dia nama surat. Kalau misalnya bukan nama surat, maka nanti al-kafirina. Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Tapi nama surat ya sudah namanya nama kan. Sudah seperti itu. Nggak bisa kita rubah-rubah. Di surat al-kafiruna, walaupun dia mudhafun ilaih, tetap aja gitu ya. Kemudian, kul fi'lu amrin, ya fi'l amar, mabniun, mabni ala sukun, sukun, wal fa'il dhamirun mustatirun, dhamir mustatir takdiruhu anta gitu ya. Ya, harfu nida mabniun ala sukun, ayu munada gitu ya. Ya, munada mabniun ala dhammi. Ha, harfu tanbih gitu ya. Al-kafiruna badal min ayu,
gitu ya. Kemudian la harfu nafiin, huruf peniadaan. A'budu, a'budu berarti ya fi'lun mudhari'un marfu'un. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu. Apa? Taqdiruhu ana a'budu. Ma, berarti ini sama dengan sebelumnya dia. Ismun mausulan, isim mausul, mabniun, mabni. Ada sukun fi mahali nasbin mafulun bi. Ta'buduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i. Tebutun nun li'annahu minal haf'al khumsa wal wawu dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali rafi'in fa'il. Ya, mirip-mirip semuanya ya. Semuanya sudah mirip-mirip dengan di atas. Nah, sebagai penegas saja, diulang-ulang tentunya. Amin. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran. Ini mirip dengan di atas ya. Diperhatikan Ali di sini majrur karena dia mudhafun ilaih. Dan dia mudhaf lagi. Imrana mudhafun ilaih. Majrur dengan fathah karena mamnu nasar fi ya. Sanaktubu ma qalu. Sa harfu istiqbal. Mabniun alal fathi. Naktubu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun wal fa'il dhamirun mustatirun takdiru nahnu adana ma seperti sebelumnya dia ismun mausulun mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bi qalu fi'lu ma'adin fil madhi mabniun ala dhammi mabni atas dhamma litisalihi biwawi wawu jamaah dan bersama dengan wawu jamaah wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'ilun. Nah, sanaktubu ma qalu. Kami akan menulis apa-apa yang telah mereka katakan gitu ya. Nah, mohon perhatikan bebek wallahu a'lam bissawab.